Desa Pesawahan adalah salah satu desa di wilayah Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, yang terletak di antara sawah-sawah yang luas. Saya selaku pemerintah desa selalu mendorong kepada kelompok-kelompok tani yang ada di Desa Pesawahan. Yang pertama, untuk meningkatkan produksi tanaman pangan lewat subsidi bibit, pupuk, dan pengairan yang lancar, yang dikelola langsung oleh Dharma Tirta atau Perkumpulan Petani Pemakai Air. Yang kedua, karena hampir 75% wilayah desa berada pada tanah pertanian atau sekitar 43 hektar yang ada. Yang ketiga, karena dengan produksi tanaman pangan yang meningkat akan sangat berpengaruh pada peningkatan ekonomi kerakyatan. Kemudian di bidang ekonomi yang lain, Desa Pesawahan dikenal sebagai desa pendidikan karena hampir semua tingkatan pendidikan berdiri di Desa Pesawahan, dari mulai PAUD, TK, MI, SD, MTS, 3 sekolah tingkatan SLTA, dan perguruan tinggi. Dengan demikian, pemerintah desa juga mendorong pada usaha-usaha kecil kerakyatan lewat adanya modal simpan pinjam yang dikelola oleh pengembangan usaha agrobisnis pedesaan atau yang dikenal PUAP yang ada di desa, dan bantuan modal langsung tunai yang secara otomatis juga akan mengangkat perekonomian masyarakat di Desa Pesawahan. Dengan luas wilayah hampir 75% adalah tanah pertanian, yang menjadikan masyarakat desa 85% berpencaharian petani, yang mampu mengangkat perekonomian desa yang berpenduduk 2.800 jiwa. Tahun menjadi ketua kelompok tani di Desa Pesawahan, ada 4 kelompok tani Ngudi Rahayu. Dulu satu kali olah tanam, satu kali musim panen dalam setahun. Sekarang sudah 2 kali olah tanam dan 2 kali musim panen. Lahan persawahan di Desa Pesawahan ada 43 hektar sehingga dapat menghasilkan 368 ton dalam satu musim, sehingga dalam setahun ada 736 ton dalam setahun. Jumlah penduduk di Desa Pesawahan ada 2.800 jiwa sehingga dapat mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat dan meningkatkan perekonomian Desa Pesawahan.